Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Siratal Mustaqim Siratal Ladhina An'amta Alayhim Ghairil Maghdubi Alayhim Waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وَجَدِّ الْحَسَنَيْنِ أَبِي الْبَطُولِ وَالْقَاسِمِ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سَدِّدْ لِسَانِي وَاهْدِ قَلْبِي بِحَقِّ جَدِّنَا Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'du. Faqala Syekh Ismail bin Abdul Qadir Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين dan bahawa i'tikad kandil situ kah tak tanda itu ni mana dan mana oleh bahawa mengetahui situ. Ha situ. Baik. Tetapi yang wajib dengan syarak yakni yang wajib dengan sebab syarak atas kita yakni orang-orang mukallaf. Siapa mukallaf yang menerima artinya yang padan patut boleh bahawa dapat pelajaran. Mana bakat boleh ngaji apa panggil. Kalau lembu kubar tu tak boleh ngaji. Nah. Tu sebab tu ngajar ni memang nak kata kau orang dah lah. Nah. dia kata ustaz ngajar nak kata kau orang. Oh nak kata kau orang tu kena kata lembu. Ya bodoh. Benar. No. Lembu bukan dia jenis hak patut pada boleh belajar. Orang tu yang padan, yang patut, yang boleh bahawa dapat pelajaran. Lagu mana dapat pelajaran ni? Yang taswir pada kata padan, patut, boleh bahawa dapat pelajaran.
dengan yakni dengan sekira-kira bahawa adalah baginya, bagi kita tadi tu ataupun bagi orang-orang mukallaf. Ha dah. Akal yang boleh mengerti, mana yang dapat faham, ha itu. Yang boleh mengertikan, yang dapat faham pengajaran, ha, suruhan orang yang mengajar. Ha. Boleh reti, boleh faham pelajaran. Nah tu, boleh mengerti suruhan, bukan suruhan eh, suruh. Suruh ni maknanya mengajar. Nah, suruh, syarah. Ha, suruh. Nah itu ni. Ha, bukan suruh. Kalau suruh tu amar, perintah. Nah, suruh ni mana syarah. Nah, dah. Maknanya yang boleh mengertikan suruhan, huraian, nah itu. Penerangan orang yang mengajar. Lagi sejahtera panca indera yang terhenti dapat ajaran atasnya, atas panca indera. Ha, situ dah. Ha, wajib ke apa tu? Atas kita orang-orang mukallaf ni. Pak eh bagi wajib. Ha, situ dah. Ha, ni hari ni sambung ni. Ha, oleh bahawa mengetahuikan dia, dia apa? Dia sifat-sifat kamalat. Ha, sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Dan lawannya, lawan bagi sifat-sifat kamalat. Dan yang harus. Ha, tiga tu. Dia tu klik pada tiga tu. Mana? Wajib dia kena ketahui sifat-sifat kesempurnaan Allah. Dengan diiktikadkan mesti pada zat Allah segala sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan, tentu tidak segala sifat-sifat kekurangan atas Allah, dan haruh pada hak Allah Ta'ala nak mengadakan makhluk dan nak meninggalkan mengadakan makhluk, kerana dia tu Tuhan. Kerana Tuhan ni terlepas sebuah serbi, tidak ada tekanan di atas dia, maka haruh saja. Bukan dia wajib, bukan dia mustahil dia mengadakan makhluk ni. Ha, itu lah. Ha, tu jumpa deh. Ha, tu sambungnya hari ni. Hari tu tu berhenti, tu tidak distancing tu deh. Berhenti tidak distancing apa panggil. Ha, berhenti di tengah-tengah. Tak sapa distancing dia. Jadi sebab tu kena ulang balik supaya menyambung. Kalau tidak enggak nyambung. Enggak nyambung, enggak faham. Ha, itu lah. Oleh bahawa mengetahui, ha, wajib ke apa? Wajib dengan sebab syarat atas kita orang-orang mukallaf ni, wajib ke apa? Pak Ain bagi wajib. Oleh bahawa mengetahuikan dia. Nak tahu kena belajar. Mana wajib belajar? Ha, tu orang panggil wajib belajar tu wasilah nak sampai kepada tahu. Nah, bila dah tahu, wajib lagi i'tiqad dalam hati. Pegang dalam hati. Ha, nah. Wajib pada syarat atas kita oleh bahawa mengetahui akan dia, akan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Ha, dah. Ha, dengan diiktikadkan mesti pada Allah. Ha, itu. Sungguh Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan, dan tentu tidak dia bersifat dengan sifat kekurangan, dan harus pada hak dia mengadakan makhluk dan meninggalkan makhluk. Itu. Artinya ni nak tafsir pada kata mengetahui. Tahu tu lagu mana? Lagu mana tahu? Nah, artinya, erti mengetahui itu ialah nampaknya. Ah, tu nampaknya suruhan. Ah, atau pelajaran boleh di belakang tu. Nak letaknya tu marjiat dhamir klik kepada surah. Mana penerangan. Surahan ni penerangan. Huraian. Nampaknya penerangan, huraian, surahan pada fikiran. Ha, nampak dalam palotok. Ah, tu bukan kalau palotok dia tu merewagi pas kerusia mana. Tahu? Tubuh je duduk depan tu guru mengaji. Otak. Otak Isra Mikraj pas ke mana lah. Ha, tak jadi tu. Orang tak panggil mengetahui walaupun dia duduk dalam majlis ilmu belajar. Ha, tu. Tahu-tahu ni setara mana? Nampak.
Napok pada fikiran. Tu napok dalam kepala otak dia. Bila tok guru ayat kata Tuhan mesti ada. Ada Tuhan tu wajib ada. Tak terima nak kata tak ada. Tak terima ada, tak ada yang dahulu. Tak terima ada dia tu berhubung dengan tiada. Dan tak terima ada pada makna harus ada. Macam kita ada ke, tapi ada kita tu harus ada. Maka Tuhan wajib al-wujud. Kita ada ke, tapi mungkinul wujud. Maka beza tak? Beza. Walau sebut sama ada, tapi makna dia beza. Kenal tak apa gitu? Nampaklah pelotok tu. Mesti Tuhan ada. Tak ada Tuhan? Tentu tidak. Nampaklah pelotok. Tak terima tak ada Tuhan. Kalau tak ada Tuhan, bagaimana makhluk boleh ada? Tak kejadian sendiri. Nampaklah pelotok gitu. Tu nampaknya nyo surahan, nyo penerangan, nyo pelajaran, ikutlah nak marjek mana soh lah kau tu. Nampak, nampak mana? Pada fikiran. Kalau tak tu nampak. Tu dah tu. Mengetahui tadi tu. Kita nak takluk pada kata mengetahui bracket dengan matan pun boleh. Nak takluk pada kata nampak pun boleh. Tahu-tahu tadi tu. Nampak-nampak tadi tu dengan dalil. Dengan dalil. Ilmu ni la yakfi taklid, tidak dimemadai dengan taklid. Apa taklid? Tu mulut tok guru. Tok guru kata A ke A, tok guru kata B ke B. Ilmu ni tak leh dah. Ilmu ni la yakfi bitaklidi, tidak dimemadai dengan taklid. Tidak boleh dengan taklid. Sebab apa tidak boleh dengan taklid? Karena iman ni barang mahal. Maka karena itulah syaitan ni dia usaha bagaimana pun biar anak ada ni serta dengan dia dalam neraka pas kekal selama-lama. Sebab itulah syaitan ni dia tidak akan tinggal kalau seorang tu buat maksiat apa sekalipun, tak akan tinggal. Kata berzina, togong arok, nah, curi, rishwah, apa sahaja maksiat. Adakah syaitan tak ada dengan dia? Tak. Syaitan tetap ada. Sehingga mana? Sehingga manusia tadi tu kafir. Itu. Qala syaitana lil insan ukfur. Katanya syaitan pada manusia, kafir olehmu, kupurlah olehmu. Tu. Bila manusia ni kupur, falamma kafara qala inni bari'um mink. Inni akhafullaha rabbal alamin. Syaitan bila manusia tu kafir baru lepas diri. Akhirat esok kata, "Ha, aku kupur ni sebab syaitan lah Tuhan." Tuhan kata, aku tak kenal mu. Inni bari'um minka. Aku berlepas diri dengan mu. Bila mu tengok aku pergi jumpa mu, ada tak? Tak ada. Kau pergi jumpa mu masa nak mati tu, mak pakmu, tok gurumu. Ke syaitan kan dia berupa dengan rupa orang-orang yang kita kasih. Saat kita sakaratul maut, sakit nak mati tu tak nampak dah anak-anak bini kita duk tepi kita, keliling kita tu. Lepas tu siapa? Hak mari. Syaitan. Syaitan berupa dengan rupa orang tua kita, abah kita, mak kita. Kalau jenis kita tu dengan kata mak pak. Jenis orang tu kau mak pak. Pak kata A kat A. Syaitan mari berupa dengan rupa pak kita. Dia kata, nah, abel long, kalau kita nak sulung enggak. Nah, Allah, abah mari dia kita sakit gini. Lah abah mu saya kamu. Nah. Ki abah saya kamu nilah abah mari, abah nak ayat bahwasanya Tuhan kita bukan Allah. Tuhan kita bukan so. Tuhan kita tak ada. Ikut gi, asal kata akidah tu akidah ku kufur. Pak kalau kita punya pegangan itu taklid ikut tu, ikut orang tua. Ikut tok guru kata, ikut orang tua kata, ha, sedang molek dah eh. Nah, sedang molek dah. Atau dia berupa rupa tok guru kita. Mari dengan serbanya janggut panjang dengan celok dengan sugi atas lingo kiri kan, was sebelah atas tekak pula atas atas perut lagi tak tu ni. Ha, jubah meleret mari jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah tok guru mari kita sakit. Padahal bukan tok guru tu. Syaitan. Tu.
Syaitan kata, syaitan hok berupa-rupa tok guru. Ha, saya mari ni sebab kasih ke awak lah ni. Awak mengaji dengan saya tiap-tiap malam. Ah, ha, komih itu. Malam komih kedua tu. Nah, awak mengaji tauhid dengan saya. Hok sebenarnya saya dok mengajar selama kini di surah Haji Ismail tu tak betul tu. Tuhan bukan ada, Tuhan tak ada. Tuhan kalau ada pun bukan sejuta ni ke. Tuhan duduk berselur atas kursi ke. Haa, mari tengok. Ah, tok guru nak tunjuk Tuhan. Jom mari, rupa-rupa hok tak pernah kita tengok atas muka dunia. Haa, tu teh. Pak kalau kita jenis taklid tok guru. Wah, lagu tu tok guru ni. Wah, lagu ni Tuhan. Tu kak. Tasdik lah lah. Malikil maut pun pak cabut nyawa. Mati dalam kape. Walaiyadzubillahi min zalik. Haa, tu. Haa, tu tak boleh ilmu ni ni dengan tak. Taklid mesti mengetahui atau nampaknya pelajaran tadi itu, ha? Syarahan, penerangan, surahan guru tadi itu mesti nampak dengan dalil. Ha, tu dengan tu takluk pada kata mengetahui kalau dalam matan, atau takluk pada kata nampak pada syarah. Ha, nah, mesti dengan dalil. Apa dia dalil? Iaitu dalil. Nah, iaitu dalil penunjuk yang dengan dia, dengan penunjuk nyata bagi kita tunjukkan nyonya penunjuk. Atu dalil. Ha, katanya gapo dia dalil? Penunjuk yang dengan dia penunjuk nyata, jelas bagi kita tunjukkan nyonya penunjuk. Mana dilalah nyonya dale nyo penunjuk. Ah, tu itu ni, itu dia panggil dale. Nah, ma yumkinu yutawassalu bi sahihin nazari bihi ila matlubi khabari. Ah, itu kalau ke arah itulah bunyinya. Ma yumkinu yutawassalu bi sahihin nazari bihi ila matlubi khabari, mana perkara yang mungkinlah. Ma yumkinu, perkara yang mungkin dapatlah. Ah, nah, yutawassalu bi sahihin nazari bihi, yang mungkin dapat menyampailah dengan betul tilik pada perkara tersebut ila matlubi khabari, kepada perkara yang dituntut pada khabar. Itu dipanggil dalil. Contoh seperti saya kata ke ibu-ibu ayah ya. Nah, para hadirin semua, ibu-ibu ayah ya. Di belakang masjid kita sekarang ini ada kebakaran besar berlaku. Itu dipanggil khabar. Maka kalau khabar, kalau tidak daripada Allah dan Rasul, orang panggil ma yahtamilu sidqu wal kadzib. Khabar tu ialah perkara yang boleh dia ditanggungkan benar atau dusta. Nah, boleh jadi betul ada sungguh kebakaran. Boleh jadi ustaz nipu, tak ada pun kebakaran, saja nak pelawak orang kampung. Nak sini. Ha, tu. Tu khabar. Boleh jadi betul, boleh jadi dusta. Nah, maka nak tahu kata benar atau dusta khabar tadi, kena cari dah dalil. Ha, itu. Jadi kalau ada ibu-ibu ayah keluar, pergi jenguk keluar tengok. Nah, jenguk pala tengok. Itu orang panggil talabud dalil. Ha, menuntuti dalil. Siapa orang nak jenguk? Oh, mesti kena ada orang yang berbakat untuk lihat dalil. Nak kau dia buta, kita tengok juga. Tak nampak gapo lah, gelak gelemak mata dia sendiri ibu buta. Ha, itu dia panggil kena ada sifatun mayustadil lubih. Karakteria, ciri-ciri orang yang layak untuk istidlal, untuk menuntuti dalil. Ha, nah, jadi dia pun jengok. Dia orang ada penglihatan mata, dia pun jengok tengok. Oh, ada asap. Ha, tu. Maka asap tadi tu ialah dalil yang memberi reti pada kita. Oh, ada kebakaran berlaku di belakang surga. Bermakna benar khabar saya tadi. Benar. Ah, tidak ni. Benar? Betul tu? Ah, jadi asap dipanggil dalil. Api yang ada pada asap tersebut tu dipanggil madlul. Benda yang ditunjuk oleh asap, iaitu ada api. Oh, oh, dalam pelotok tu kita reti kebakaran. Itu dia panggil dilalah. Ini dia panggil tunjukkan pengertian dilalah. Ha, sini. Dalil lain, madlu lain, dilalah lah lain. Dalil asap, madlul api.
Nah, oh, dalam palotok itu, oh, ada kebakaran. Kebakaran wujud di situ, itu dipanggil dilalah, pengertian yang direti daripada asap yang menunjuk di atas api itu ada situ, reti dalam kepala otak kita ada kebakaran. Ha, itu lagu tu dah. Pas kalau kira-kira orang buta pergi jenguk juga, tak ada pun kata gelak ni. Tak ada eh. Oh, tak ada eh. Ada tu ni. Mana ada? Tak ada, ada tak ada dalil. Tak kata ada dalil matamu tu buta. Ha, gitu eh. Ini. Ha, begitulah orang-orang lo ni, tak ada dalil. Ha, selaju-laju. Tak ada dalil. Bukan tak ada dalil. Awak tu tak cukup kakak orang panggil. Nah, tak ada sifatun man yustadilu bihi. Tak ada karakteria, ciri-ciri orang layak untuk berinteraksi dengan dalil. Contoh seperti orang buta tadi lah. Ha, itu tadi tentang kebakaran. Oh, tak ada hal lah, ada sini. Ha, tentang agama, mana kena ada lah ilmu nahwu, ilmu sorah, ma'ani bayan badai, istiqaq wadah, usul tafsir, ulumul Quran, ha? Ulumul hadith, mastalah hadith, ilmu ilal, mana? Ha? Jarwat ta'adil, banyak. Banyak alat nak kena ada, nak layak jadi seorang yang layak berinteraksi dengan dalil. Bukan senang lah, bukan senang. Waktu kena pergi ngaji dalam kitab, usulul fiqhi usul fiqh. Nah, itu dah. Tu. Baik. Adapun ilmu ni oleh kerana dalilnya sangat mudah. Mana paling kurang dalilnya ijmali. Dalil yang secara jumlah, secara borong. Ha. Mana? Makhluk ni di kita ni. Nah, tak ada kena pergi jauh-jauh dah. Di kita tu sendiri. Ha. Makhluk hak kita nampak dengan mata kepala, kepala otak kita ni, mata kepala kita ni, itu dah orang panggil jadi dalil yang menunjukkan di atas ada Allah mesti, tak ada Allah tentu tidak, mesti sedia Allah, baharu Allah tentu tidak, mesti kekal Allah, binasa Allah tentu tidak. Itu lagi akhir. Maka sebab tu ilmu ni tidak dimemadakan dengan taklid. Bahkan setengah ulama kata iman orang mukallid tidak sah, masih kafir. Ha tu. Siapa hak berpegang lagu tu? Bukan cara-cara tu. Antara lain Imam Abu Bakar Ibnu Arabi Al-Maliki. Nah. Selain daripada tu sendiri ialah Imam As-Sanusi rahimahullahu taala. Ha, ala qaulainilah di atas dua pendapat dia. Tapi pendapat hak wujud dalam kitab dia kafir. Cuma ada setengah ulama kata, dak Imam Sanusi tarajuk balik. Nah, daripada mengkafirkan orang yang imannya mukallid kepada sah iman serta asy. Tapi tak wujud ibarat tersebut dalam kitab. Artinya wujudnya Imam Sanusi tetap berpegang kafir. Itu bahaya. Walaupun berselisih pendapat ulama, ada yang kata sah, ada yang kata tak sah, maka kita orang awam ni kena ihtiyat, kena cermat. Keluar daripada khilaf ulama. Mana? Usahakan setiap pegangan kita tu didasari dengan dalil, gitu dah. Didasari dengan dalil. Tak boleh kita tu taklid tok guru. Nah. Mu tahu di mana Tuhan mesti ada? Tak ada Tuhan tentu tidak. Tak boleh terima dalam kepala otakmu. Tok guru ngajar. Oh. Tok guru lakon rasa ni. Tok guru syarah gitu. Apa? Mesti kenapa dalam kepala otakmu? Tahu tok guru ayat gitu kita telah lah. Ha, tak boleh itu. Ilmu ni tak boleh itu. Ilmu ni kena dalil. Nah. Tu. Lain ilmu fiqh, ilmu fiqh dalilnya sangat payah. Maka sebab tu dibenarkan taklid. Tu setiap ibadat kita nak kena tahu dalil belakonya ayo. Mana dalil takbiratul ihram? Ingat tak? Ha. Tak tahu hadis riwayat siapa. Nah. Nah, dalam sahih Bukhari ke sahih Muslim atau sepakat ke kedua-dua. Nah, lagu mana lafaz hak Nabi sebut Allahu Akbar. Itu ni. Ha. Oh nyanyo. Ha, maka susahnya ilmu fiqh untuk setiap apa yang yang kita kerja tu kita kena ketahu dalil. Maka bagi orang yang tidak ahli mujtahid, tak ahli ijtihad, wajib dia kena taklid. Walaupun dia mujtahid juga tapi mujtahid tarjih, mujtahid mazhab, mujtahid fatwa, tetap pada nama
dia taklid kepada imam mustahid mutlak. Nah, itu lagu tu. Tuh. Kenapa? Karena bukan senang nak faham Quran hadis ni. Bukan senang nak faham Quran hadis. Lihat sini. Ambo sama-sama dok ulah. Orang kalau baca baca hadis terjemah, ini banyak jadi sesat. Banyak jadi sesat. Nah, contoh dia baca hadis Nabi sabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Ha. Sembahyang olehmu seperti mana melihat aku sembahyang. Ha, siap. Berapa kali sehari kita tengok Nabi sembahyang? Pernah? Tak pernah. Itu sembahyang apa? Ha, ha, ni dulu ada orang tak sembahyang ni. Sebab apa? Sebab hadis ni. Tu. Sebab hadis ni ada. Tapi alhamdulillah dia pergi ngaji pondok pasal tumbuh, aling dah jadi. Dulu dia tak ngaji. Dia tak boleh. Ambo cerita dah dulu dekat sini. Dia rajin pergi dakwah sana, gas sini, ziarah situ, ziarah sini. Akhir sekali dia jumpa dengan orang pak cik. Selalu duduk lepak kedai kopi depan masjid dia tu, tak pernah mari masjid. Ha, pergi tashkir. Ha, pergi tashkir pak cik tu. Kata pak cik apa tu? Saya tak pernah tengok pak cik pergi sembahyang. Pak cik tak sembahyang. Oh, selalu lah. Pak cik kata, "Mu pergi sembahyang hari-hari pernah dengar tak? Ustaz kau siapa, kamu baca buku dalam masjid tu ke, ada orang duduk letak wakaf buku ke?" Nabi SAW sabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Sembahyang olehmu seperti mana melihat aku sembahyang. Dia kata pernah dengar. Ha. Lepas tu sehayat hidup mu duduk di sembahyang masjid depan ni, berapa kali mu tengok Nabi sembahyang? Ha. Sudah soalan yang bila gitu. Oh, tak pernah sekali apa. Pas mu sembahyang apa? Apa mu sembahyang? Tak tengok Nabi sembahyang. Ha. Nabi suruh sembahyang tengok sebagaimana dia sembahyang. Mu tengok tak? Dak. Pamu sembahyang apa? Ha. Cari Muhammad dahulu sebelum kamu sembahyang. Ah. Ha, selesai masalah. Dak sembahyang dia dekat sini. Cari Muhammad dulu. Salah ke? Sesatlah tu. 3 tahun lebih ke 4 tahun tak sembahyang. Apa? Duduk dengan pakcik tu cari Muhammad. Nah. Ha? Last kali dia pun mari terfikir, kalau pak cik ni hok cari Muhammad pun tak sembahyang lagi, engko tak jumpa lagi Muhammad. Aku hok baru join grup ni, tambah lagi nak boleh jumpa Muhammad dah sini. Ha, mujurnya mari mikir, dia pun cabut pergi Kelantan ngaji pondok Azrumbu. Alhamdulillah. Rupa-rupa dia kata, baru dia tahu rupa-rupanya, "Sallu kama raaitumuni usalli." Nabi sabda, "Sembahyang olehmu seperti mana kamu lihat aku sembahyang." Ulama syarah, "Sallu kama alimtumuni usalli." Itu makna ulama syarah. Nah, sembahyang olehmu seperti mana kamu tahu aku sembahyang. Macam mana mu nak tahu Nabi sembahyang? Kena belajar. Oh, gitu makna hak betul. Ha, tu. Artinya kita tu tak layak nak direct kepada Quran hadis. Nah. Apa apa? Kefahaman kita. Hak ni dah hak Ustaz Muhaizat maksud tu. Hak duk gerak-gerak tu. Nah. Nabi gi kanan, tok guru gi kiri, kita nak gi mana? Kiri ke kanan? Hari ni gerak-gerak kiri kanan. Ha, tu. Cuma kalam dia tu agak-agak boleh mendatangkan syubhat kefahaman orang awal. Itu sajalah. Tapi kalau kita orang mengaji, kita faham ke apa hak dia nak tu. Betul lah tu. Maksudnya betul lah. Betul kan? Ha? Nabi kata mu sembahyang seperti mana mu lihat aku sembahyang. Kalau kita direct gitu, jawabnya tak sembahyang kita. Bila masa kita tengok Nabi sembahyang, memang sesak kita. Oh, kena ikut tok-tok guru, mana alim ulama yang syarah. Tok guru kita ambil ilmu daripada tok guru dia, tok guru pada tok guru, tok guru pada tok guru, siapalah alim ulama yang muktabar. Oh, rupa-rupanya Nabi kata sembahyang olehmu seperti mana mu lihat aku sembahyang. Alim tumuni dengan makna ra'aitumuni dengan makna alim tumuni. Nah. Mu tengok aku sembahyang, mu tahu. Ru'yah bermakna ilmu. Nah, lihat dengan makna tahu. Oh, lagu tu baru tak sesat. Itu maksud sebenar. Tapi oleh kerana cakap pe tu analogi tu agak ringkas kalau lagu mana, wallahu a'lalah, data syubhat ada tu ni. Ha, syubhat ni hok bahaya, kadang-kadang kita tak leh nak mereka sangat. Oi kapo ni. Muka kain dia tu tak siapa nak cakap. Ha, ya mata kain dia tu tak panjang nak kain kan.
Bak bila kata ha, bila Nabi Muhammad dengan Rasulullah dengan tok guru, Rasulullah gi kanan, tok guru gi kiri. Seolah-olah macam Rasulullah dengan tok guru kita sezame. Kita pun sezame juga. Nak ikut siapa? Oh, hamba ikut tok guru lagi. Oh. Macam hinanya martabat Rasulullah. Han bunyi macam gitu. Sebab apa? Sebab bila Rasulullah ada, tak ada lah tok gurunya. Rasulullah itulah tok guru. Tak ada mazhab lah. Pakar rojok di Rasulullah belaka dah. Ha, jadi seolah-olah nampak semua gitu. Padahal bukan maksud apa tu dak dia ni. Tu. Tetapi nak aku anu. Munggu kita cakap reka-reka kan orang kerak potong, jadilah dak ni. Hanya goreng kedai lah. Tapi jangan duk peh hok supaya orang ramai buat kenak jelah. Nah, bukan maksud Ustaz Wahizat tu, bukan maksud dia tu, dah. Tak kira apa-apa tahap bodoh gitu. Mu dia nak kata lagu tu dah tu ni. Tu. Tentu-tentu dah dia tak maksudkan seperti mana hok difahamkan dengan cara makna yang rasa. Nah, tu makna yang rasa tu kalau pasal gitu. Sebab apa? Sebab ikhtilaful ibarah bi ikhtilafil i'tibarah. Nah. Berlain-lainan ibarah kerana berlain-lainan i'tibar. Iktibar lain-lain, makna tu baik lain-lain, lain-lain. Orang ni pahal nak menghina ke Rasulullah. Orang ni pahal lagu ni. Orang ni pahal lagu ni. Sebab apa? Sebab kalah tu rekah. Maka kita kena tanggung dengan cara yang baik lah. Nah, tu lebih-lebih lagi ini dia jawab dah. Maksud orang sebenar gini, gini, gini. Cuma dalam maksud orang sebenar tu pun kurang tepat sikit. Mana? Al-Quran mengatakan Allah ada awal ada akhir. Al-Quran tak kata Allah ada awal ada akhir. Al-Quran kata wal awal wal akhiru. Dia Allah yang awal dan yang akhir. Apa? Yani tidak ada yang mendahului Allah dan tidak ada yang mengakhiri Allah. Mana laginya? Allah tidak ada awal bagi ada, tidak ada akhir bagi ada. Lagu tu. Bagaimana Quran kata Tuhan ada awal tak ada akhir? Oh, berat kalau Quran kata Tuhan ada awal ada akhir. Mana Tuhan baharu, pas fana pula lah. Tuhan ni hadis serta fana, binasa. Eh, tak okey Quran kata lagu tu. Nah, sini. Tu. Cuma nak awi jadi lebih dekat laginya, kalau kita nak ayat maksud kita akan hendak, macam tadi. Nabi kata, semaya olehmu seperti mana mulia aku semaya. Itu zahir hadis. Mantuk hadis. Kalau kita tak ambil mafhum daripada ulama, kita ambil direct daripada mantuk hadis, makna kita hak peha tu boleh jadi rosak. Seperti mana? Seperti mana pufuk ajaran sesat ni? Dah. Jadi kita tak kena semaya lagi selagi mana kita tak dapat lihat Muhammad. Apa yang syarah pula lah. Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Macam-macam hak benda-benda pelik-pelik yang masa dah tu. Nak uyah halal kata tak semaya tadi tu. Ni bahaya. Nah. Sebab apa tu? Sebab tak ambil kefahaman daripada ulama. Kena ambil daripada ulama. Nah, tu. Karena ulama pasti berusaha untuk mengikut Rasulullah. Tak ada lah Rasulullah gi kane ulama gi kiri tak ada. Ya sebenarnya Rasulullah gi kane ulama gi kane juga sebenarnya. Gitu. Bila sebut kata ulama ni ke warasatul anbiya. Nah, pewaris para nabi. Tokek dia tak ikut nabi. Nah, ulama, alim ulama, tutup guru kita ni usaha, ijtihad sedaya upaya untuk mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kadang-kadang kita berasa tutup guru, alim ulama tak ikut Rasulullah. Saya lebih menyunat. Ada tak ni? Saya lebih ikut Rasulullah. Tu kadang-kadang kita berasa lagu tu. Padahal ada, nah? Tidak lagu tu dah. Habis. Azal. Dah dah. Tu. Jadi wajib pada syarak atas kita orang-orang mukallaf ni mengetahuikan mu'taqadat, benda-benda hak kita sipu dalam hati tu. Atau nampak, reti, faham dalam kepala otak kita dengan dalil. Apa dalil? Iaitu dalil penunjuk yang dengan dia, dengan penunjuk nyata, jelas bagi kita tunjukkan nyonya penunjuk. Cuba tak dia asak. Tu asak tu penunjuk yang dengan dia, yang dengan asap nyata, jelas bagi kita tunjukkan nyonya penunjuk. Apa hok penunjuk tu tunjuk?
ada api di situ. Api itu madlo benda yang ditunjuk. Nah, maka reti dalam kepala otak kita ke apa? Oh, betul ada kebakaran. Nah, gitu deh. Tu. Maka asak tu dalil. Nah, api itu madlo. Kita faham dalam kepala otak kita kebakaran berlaku di situ. Itu dia panggil dilalah. Ha, kalau misal dalam ilmu tauhid ni apa? Alam ni dalil. Nah, makhluk ni dalil, kita ni dalil. Nah, menunjuk di atas apa? Di atas ada Allah. Mesti ada Allah, tentu tidak tak ada Allah. Mesti sedia Allah, tentu tidak baharu Allah. Mesti kekal Allah, tentu tidak binasa Allah. Mesti tak serupa Allah akan yang baharu, tentu tidak serupa Allah akan yang baharu. Mesti sa Allah, tentu tidak dia berbila. Mesti ada cara-cara zat, tentu tidak dia berhajat. Mesti ada di zat dia sifat perkuasa, tentu tidak dia lemah. Ila akhir. Nah, itu semua tu dia panggil mad, madlu. Ha, hak kita reti ni, mesti, ngerti, sungguh, tentu tidak. Ha, tu dia panggil dilalah. Dilalah. Ha, nah. Dan bahawa iktikakan dia. Ha, ni atah pada kata mengetahui. Atah pada kata mengetahui. Pasal pepak baru bunyi lagu ni. Tetapi yang wajib dengan sebab syarak atas kita, yakni orang-orang mukallaf ni, oleh bahawa iktikakan dia, dia mu'taqadat tadi tu. Benda-benda hak wajib kita kena pegang. Mana? Mesti Tuhan bersifat dengan sifat kesempurnaan. Eh, tentu tidak dia bersifat dengan sifat kekurangan. Haruh baginya mengadakan dan meninggalkan mengadakan makhluk. Bukan dia wajib, bukan dia mustahil. Dan ila akhir, banyak lagi lah mu'taqadat tu. Nah, tu ni wajib yang kedua. Tadi wajib mengetahui. Nah, setelah kita tahu, nampak dalam palotok kita, kita kena pegang pula. Wajib kita kena i'tikad, kena pegang lah hati. Kalau tahu saja, tahu boleh bahas, boleh syarah kau ke. Tapi mesti pegang tak? Tak, kau tak terima tu yang ada. Tak lepas wajib tu. Nah, itu ayat kata bahawasanya tahu dengan tasdik itu beza deh. Tahu dengan tasdik, semata-mata tahu itu tak semestinya iman. Dia mesti tahu serta tasdik, serta iktikad, pegang dalam hati. Macam orang kafir ahlul kitab, dia tahu dak Nabi benar? Tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mengenal mereka itu ahlul kitab akan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana mengenal mereka itu akan anak-anak mereka itu. Kenal hati. Nah, tapi mereka terima dak Nabi Muhammad tu Nabi? Dak terima. Dia mau tahu Nabi Muhammad tu benar. Betul. Kenal Nabi, tahu. Tapi terima dalam hati? Tak terima. Maka tidak dipanggil iman. Jadi wajib belajar, wajib tahu. Lepas tu wajib pula iktikad dalam hati. Pegang, tasdik dalam hati. Benar. Nah, itu. Itu yang kedua. Dan wajib atas yang tiada mengerti oleh bahawa berlajarkan dia. Dia perkara yang wajib dan yang mustahil dan yang harus tadi tu. Ha, wajib atas. Wajib atas, wajib syarak. Artinya yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Nah, talabul fi'li talaban jaziman. Tuhan tuntut dia mengerjakan ni dengan dengan tuntutan yang putus. Tak dapat tidak, kena buat. Ha, gitu. Mesti kena buat. Nah, kena belajar. Kalau tak belajar lagu mana? Ha, ustaz. Ha, kalau tak belajar, yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji pahala syurga kerana dia belajar. Dijanji iqab, seksa api neraka kalau dia tidak tidak belajar. Itu mana wajib atas, wajib syarak. Tidak itu ni. Tu kau orang lain ni ke tak berapa nak berahi mana belajar ni. Nah, berahi beramal semaya jemaah berahi kalau 27 darajat dia ya. Tapi bila dia sapa tu imam rokok dah, dia takbir Allahu akbar tu imam rokok, dia pun baca teh lagi. Ada buat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Tu imam iktidal, dia tak rokok lagi. Tu imam sujud, dia tak rokok lagi.
tu imam duduk terus sujud, baru dia rokok. Lepas tu nanti dia tak tambah dah rakaat, cukup dengan tu. Lepas tu berasa dapat 27 darajat. 27 darajat abahmu maya pun tak sah. Nah, banyak lagu tu betul ada. Atau dia masuk-masuk tu imam duduk tasyahud akhir dah. Allahu akbar, sedia molek roh akbar tu imam, assalamualaikum warahmatullahi. Beri salam. Eh, dia pun gelenyak geletah gitu duduk juga. Dari tu ni duduk batam maya tu. Atau tu imam duduk tasyahud akhir, dia masuk semaya Allahu akbar. Ai, tasyahud akhir dah tu imam ni, biar tak usah duduk ah. Sedia molek dari sini. Kalau ya assalamualaikum kita cecedah. Batal juga. Pak kalau ngajahi gitu kan agak boleh 27 darajat. Nah. Toleh tu. Jangan kata 27 darajat. Nah. Semaya tu tak sah. Semaya tu tak sah. Li, apa? Masalakakum fi saqat qalu lam nakum minal musallin. Eh, apa mu ni pakak gini aku saqat ni bukan mu fofok semaya mula. Tu yang kata dia kata, "Eh, kami tidak digolong oleh Allah di kalangan orang semaya." Tak termasuk orang semaya, maya tak sah. Nah. Dia tak ngaji. Nah, ni bahaya. Kerama orang berahi ke? Beramalah ni. Lepas wiri apa? Kadang-kadang wiri isyak tu potong. Tak ada subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar baca. Nak suruh al-mu'ni. Nah, nak baca al-mu'. Apa? Wi selamat dalam kubur. Tak usah kena seksa kubur. Apa baca gua nak baca? Terang baca. Tak tahu izha idra ikhfa mano panjang pendek mak lazim mak was wajib tak tahu mana hala baca sebaca baca nah tabarakallazi bi yadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir allazi khalaqa ma ta'ala al hayatil ayyuhum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Moga mak almu tu akan selamat ke mung daripada azab kubur. Almu tu tapa mung dalam kubur pula kata ni ha tu baca dengan tak betul lagu tu. Ni ramai orang berahi lah ni. Nah? Berahi beramal tapi mengaji tak? Tak sih. Orang panggil tertipu dengan hawa nafsu. Min alamati tiba'il hawa al-musara'atu min nawafilil khairat wattakasulu 'anil huquqil wajibah. Setengah daripada tanda-tanda orang yang tertipu dengan hawa nafsunya dalam beragama ialah bersegera dengan kebajikan yang sunat-sunat. Tapi kalau mengaji hak wajib fardu ain, oh alalah tak malah lah dah wat takasu malah nah lekat den dia pos permen khong khong tidur nanti ni ha, kalau tok guru ngajar peko ko ngajar tasawuf ko ngajar tauhid ko ni fardu ain ni nah, cuba tengok dia kata dan wajib atas macam sembahyang maghrib tadi wajib atas tu sebab tu kita tak boleh tinggal ada sunat sebelum tu atau selepas tu sunat rawatik hak tu sunat bab tu ada hak buat ada hak tak buat tapi maghrib tinggal tak eh tak boleh tinggal apa apa wajib atah wajibu ala kulli mukallafin wajib atah tu apa wajib atah Tuhan tuntut atah kita tuntut perbuat dengan putus tak ada pilih-pilih tak ada basa-basi lagi sekira-kira kalau kita buat dengan ikhlas Tuhan janji pahala syurga akhirat esok nah kalau tak buat Tuhan janji ikab seksa api neraka akhirat kelak. Itu wajib atas. Dan wajib atas yang tiada mengerti. Orang yang tak erti. Tak erti berapa satu dia. Dia tahu je Allah Tuhan itu je lah. Nah, Allah tu zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang melayakkan zatnya disembah tentu tidak dia bersifat dengan sifat kekurangan. Nah, dia tak tahu berapa tu. Dia tak tahu apa itu. Tak reti tu. Wajib atas yang tiada mengerti. Kau tak reti. Tak tahu. Wajib apa ni Pak E bagi wajib? Oleh bahawa berlajarkan dia. Dia sifat yang kamalak bagi Allah. Sifat kesempurnaan bagi Allah. Ha, yang mesti ada pada Allah. Yang mesti sungguh pada Allah. Sifat kekurangan yang tentu tidak ada pada Allah. Dan yang haruh pada Allah tu apa? Wajib dia kena belajar. Nak cari tu nah tu tak boleh beli kitab baca sendiri seorang tak leh man akhazal ilmal aqaidi fi kutubin bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al awham barang siapa yang ambil ilmu akidah di dalam kitab-kitab semata-mata tanpa berguru langsung tak mengaji langsung dengan tok guru pakai beli buku kek depan TV bila-bila tengok Netflix bila-bila baca tengok. Lihat sini.
berat. Maka dakhalat fi qalbihi al-awhamu. Nescaya masuk dalam perut pedah dia segala sengka-sengka. Waham-waham. Agak banyak lah ni. Nak tahu tak tengok di komen Facebook ambo? Boleh tahu lalu. Lambat mana hak jahil wakil? Ramah. Nah. Kalau pikul dengan lori enggak beratus lori, beribu lori rasa. Di komen tu nampak dah. Allah jahilnya, sianya. Nah. Oh. Ada arah lah ada tin ni. Nak jawab dia mau tak mengaji. Nah. Kalau jawab bukan dia mau reti. Nah, sebab tu kalau orang jahil kecek gapo kita kata, apa gimulah gitu. Selamat selesai mu ikut mu. Nah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila orang jahil cakap dengan mu gapo mu kata selamatlah, mampu gimulah. Mampu gimulah mu jahil begitu. Nah, awak gua dia jahil. Tak tahu gapo. Nah, you berasa tahu tapi tak tahu. Tengok boleh komen kata. Maturidiyah mengiktikadkan Allah mempunyai suara. Oh. Ya baca tu. Ke ngaji baca buku tu gitu. Mana ada Maturidiyah mengiktikad Allah punya suara? Nah, yang dikatakan oleh Maturidiyah, kalam masdar itu Allah menjadikan huruf suara yang baru. Bukan sifat kalam nafsi yang ada di zat Allah Ta'ala. Kalau ada di zat Allah Ta'ala kalam nafsi atau nafsani itu tak berhuruf, tak bersuara. Nah, tu kalau nafsinya so tak berbilang, kalau nafsinya nafsaninya banyak. Nah, tu sekiranya kalau kering air laut ni tetap tidak akan hilang orang panggil kalimatun nafsaniyah Allah Ta'ala. Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimithlihi madada. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalimatu rabbi itu kalimatun nafsaniyah dijadikan pokok-pokok lauk ni jadi dakwah, jadi pena untuk menulis kalimatu rabbi, nescaya kering dulu air lauk tak habis lagi orang panggil menulis kalimatu nafsi Allah Ta'ala. Nah, walau jikna bimithlihi madada, walaupun tambah lagi air lauk seumpama sebelum kering tadi. Ha, itu namanya kalimatu nafsa ni. Ya, mana ada ahli sunnah wal jamaah kata Allah punya huruf, punya suara? Tak ada. Tapi oleh kerana dia baca sendiri, ha, kefahaman dia tu betul tak betul tak? Ha, ini bahayanya bila kita tak belajar. Nah, kena belajar. Ha, tu. Dan berfikir. Kalau belajar saja pak katuk kita duduk nerak depan TV tak ada juga. Lepas ngaji kena mikir pula. Kena guna kepala otak. Nah, ha, nak proses akal ni mikir gerung-gerung-gerung-gerung. Betul ustaz kata Tuhan mesti ada. Tak ada Tuhan tak boleh terima dengan kepala otak. Dalilnya alam ni. Apa-apa ke dia kalau Tuhan tak ada? Apa masalah? Nah, ha, fikir. Fikir. Nah, akhirnya nanti tak terima. Rokok kawin ni siapa putih kalau dia isap rokok dia ni. Rapat putih ni ada risak. Maknanya ada kesel, mesti ada orang yang memberi kesel. Tokeh alam ni berjereguk gitu, mausah gitu, mau keselnya. Tak ada muasir, tak ada sang pemberi kesan. Mesti ada muasir yang memberi asar, kesan. Oh, betul sungguh. Weh. Tuhan mesti ada. Tak ada Tuhan, tentu tidak. Nah, itu. Dan berfikir, kena memikir. Tapi sebelum memikir itu, kena mengaji dulu. Tak boleh memikir dulu dah. Ha, kalau memikir sendiri, aturan pemikiran dia tu barangkali salah. Ah, tu sebab tu ilmu ni dia dibenarkan taklid pada permulaan belajar. Nah, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Allah Ta'ala hikayat perkataan ahli neraka sa'ir. Law kunna, kalau mula kita di dunia nasma'u, dengar orang mengajar. Artinya kena dengar dulu. Tok guru kata al-alamu mutaghayyirun, bermula alam ni berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun, tiap-tiap benda berubah tu pasti baharu. Al-alamu hadisun, alam ni baharu. Wa kullu hadisin, tiap-tiap yang baharu, fala buddalahu sani'un, tak dapat tidak, mesti ada yang memperbaharui dia, yang menjadikan dia. Itu cara untuk guru ajar untuk kita mikir. Ha, kita nasma'u dulu. Au naqilu, nak mikir. Bos takak dengar gitu. Balik tak mikir, tak nampak sendiri dalam kepala otak, tak lepas fardu ain itu. Nah, dia sendiri pula kena nak tilu, kena mikir.
tutup tadi dengar dah suruh ayat. Bermula alam ni berubah. Al-alamu mutaghayyirun. Dia tengok sendiri. Duk kedai kopi ke, ikutlah duk mana-mana pun tengok. Weh berubah weh. Dah. Pagi ni tengah hari dah. Kat hari petang pula. Kat hari malam pula. Nah. Berubah lah. Berubah. Tak ada benda tak berubah. Nah, ni kat hari berubah ni surah Haji Ismail jadi masjid pula. Dulu sebelum ada surah Haji Ismail ada tak? Sampai hantu orang mula. Ada lagi sini ni surah. Hantu. Nah, berubah lah. Berubah. Oh, tiap-tiap benda berubah mesti baru. Nah, mesti baru. Bermakna alam ni baharu. Apa makna baru? Ada permulaan bagi ada dan terima perubahan. Anak kita jumpa tepi jalan, walau tak ada surat beranak pun kita tahu mana dia baru. Baru ubah. Kita jaga sampai umur 40 dah dia. Baby lagi tak? Tak ke baby lagi. Nah, tanya umur berapa dah baby? Umur 40 dah. 40 tu bukan baby. Tutup baby je tu. Tak ada. Berubah tak? Berubah dah lah. Jadi orang tua dah dia. Kita pun tak tahu hidup lagi kedok kalau anak kita kutik tu umur 40 lah. Nah? Berubah tak dia? Berubah. Walau tak ada surat beranak pun kita tahu dia baru. Apa? Sebab baru? Berubah. Bermakna ada yang memperbaharui dia. Oh. Kalau gitu yang memperbaharui dia, mesti tak serupa dengan dia. Kalau dia ada tu, terima tak ada. Mananya ada yang memperbaharui dia, tak terima tak ada. Ha. Ada dia, tidak didahului oleh tiada. Ada dia, tak terima perubahan, binasa. Ha. Mari, segala sifat-sifat kita ngaji lagi akan. Ha, tak belajar lagi ni. Ha, itulah. Dan berfikir, hingga mana ni ghayah pada kata berfikir? Fikir punya fikir, hingga mengertinya nyo yang wajib dan mustahil dan yang haram, dan mengetahui itu atoh muradih saja tu. Nah, mengerti dengan mengetahui, reti dengan tahu adalah itu. Adalah. Nah, hingga mengerti nyo yang wajib dan mustahil dan yang haram, dan mengetahui nyo yang wajib dan yang mustahil dan yang haram. Nah, itu siapa dia reti? Dia kena belajar, kena mikir siapa dia reti, pahal sungguh tingati. Ha gitu. Habis. Dan tadi atas orang hak bodoh kena ngaji. Dan wajib atas yang pandai. Ha, pula. Hak tadi wajib atas orang hak tak mengerti, hak bodoh. Nah, pilihan ni terbalik. Hak bodoh nak ngajar, hak reti tak sempat mengajar. Ayat terbalik. Nah. Hak reti duk mengaji pondok puluh-puluh tahun kadang-kadang. Ha, 5-6 tahun tak apalah, tidak puluh-puluh tahun pun. 5-6 tahun mengaji. Hapa tu hapa ni mengaji khotel kita tu khotel. Lalah kali berhenti pondok duduk kat sensi minyak. Nah. Atau duduk restoran. Jadi apa? Waiter ke bukan dia panggil nak tadi? Ha, nak makan apa cik? Nah. Lepas tu hak tak reti pula mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, kita wajib kena kenal Tuhan. Bagaimana nak kenal Tuhan? Kenal sifat-sifat Tuhan yang ada pada diri kita. Ha, siap. Siapmu benda ni. Mana sifat-sifat Tuhan yang ada pada diri kita? Kudrat, irada, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Bukankah itu sifat-sifat Tuhan? Kan? Ha, tahu pada betul ayah anda. Ha, siap. Ha, anak-anak anda kena bermakrifat dengan sifat-sifat Tuhan yang ada pada diri anak-anak anda semua. Ha, siap. Nah, sifat Tuhan ada kita. Kalau sifat Tuhan ada kita, kita Tuhan lah ayat dia. Apa kebodoh mengajar lagu tu? Orang mengajar dia nak mengajar, orang mengajar, orang mengaji, dia mengajar ilmu kaya dalam guning. Nuh, laduni, ilmu dalam guning dia tu ni. Ha. Aku menyesatkan orang tu. Lepas tu apa nama sifat serupa tu? Ustaz kudrat ira. Nama serupa tak apa kalau makna beza. Yang gitu eh. Dia kata ngajikan sifat wahdaniyah. Sini bukannya ngaji kita saja banyak dah ngaji sifat 20 ni. Boleh buat tekot dah. Cuma ngambar yang lalu pulak kita tak pakuruh. Nak sini. Wahdaniyah pada segala sifat. Apa makna? Bersangatan esa Allah Ta'ala pada segala sifat. Artinya apa? Sifat tu banyak tapi sejenis juga. Satu makna. Lagi pula, tidak ada pada seorang pun makhluk ni satu sifat pun yang sama dengan satu sifat Allah pada nama dan makna. Ngerti tak? Kalau serupa pada nama tak apa.
Kudrat. Tuhan ada kudrat, kita ada gerak. Ada tak kita? Ada. Orang kata, mak, pergi, gua teroyok kubur. Allah, kawan, tak ada gerak lagi. Orang kata, gerak. Oh, sebelum ni ada gerak lah. Udah mau Tuhan lah kalau gitu. Gitu. Jangan gitu. Gerak dengan makna apa kudrat situ? Kuwah aradun yaku mobil jirmi. Arok yang menopai pada jiring kita yang terima bertambah dan berkurang. Terima perubahan. Tu gerak kita. Ala sabil iktisab, ala sabilil kasbi wal iktisab, atas jalan usaha baik, usaha buruk, bukan di atas jalan menjadi memberi bekah, bukan. Tu kudrat kita. Kudrat Allah sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun qaimatun fi zatillah. Itu sifat kudrat Allah. Sama tak makna? Tak sama. Tak sama tak apa. Jadi kudrat kita lah sifat kita, bukan sifat Tuhan. Nah, sifat Tuhan, sifat Tuhan. Sifat kita, sifat kita. Ni nak ngajar makrifat petang hari ni karuk dah. Mak lepak dia panggil dia ni. Ha. Siapa? Haji Syari. Oh, sebutlah nama senang. Kena sebut nama, kalau tidak kita tak tahu siapa sesak ni. Nah? Siapa sesak ni kena sebut nama. Buka lagi kitab Sirus Saliki. Nah? Kena sebut jelas-jelas nama. Baki lagi dia mau ikut juga, ikutlah. Hamba berlepas diri dah tanggungjawab, hamba kena rayat. Ini sesak ni ngaruk. Nah, ha, tapi hok sesak gini ramai orang berahi. Sebab apa? Sebab cara dia halu, lemah lembut, lunak. Apa aku ngajar kah? Kasar, bekeng. Nah, apa ustaz ni bekeng? Dia nak ayah anda nak berpesan. Ha, ni lemah lembut gitu. Nah. Nah, ayah anda nak bagi tahu pada anak-anak anda. Sebenarnya orang syariat lah yang mengubah syariat. Lagu mana dia kata merubah syariat? Tengok orang syariat. Bila sembahyang tak larat berdiri, duduk. Tak larat duduk. Nyenggir. Mereka orang syariat lah merubahkan syariat. Kita orang makrifat hakikat ni, sesekali tidak akan merubah syariat. Walau terputus kaki sekalipun, tetap sembahyang kena berdiri. Kerana ayah anda sudah beritahu, berdiri bukan dengan kaki. Aduh, belik habis cakap. Siapa buat syariat? Nabi sendiri suruh sembahyang duduk tu. Salli qa'iman, sembahyang olehmu berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau mu tak mampu berdiri duduk. Eh, dia kata orang syariat ubah syariat. Siapa orang syariat ubah syariat? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad maksud dia. Ha, ngucak gelik Haji Syari. Ngucak gelik. Boleh jadi kafir tu lu cakap lagu tu. Tak ada siapa dia ubah syariat. Memang syariat Nabi Muhammad dah tu. Nah, mu jahat tak mengaji jahil nak mengajar orang. Nah? Ha, tu lagu tu. Ha, marah tak? Memang marah. Ha? Muka karuk. Nah, karuk. Habis jadi terkena sifat 20. Siapa lalu dia kata sifat 20, ilmu sifat 20 mendorong kepada penyebaran ajaran sesat. Padahal tak ada kaitan pun dengan sifat 20 tu. Dia pandai-pandai gitu ke syarah wujud kita bakar tu cara palotok di palotok dia. Nah, tu kita ada, Tuhan ada. Ha. Wujud, kita wujud, Tuhan wujud. Ha, tu. Sifat Tuhan yang ada di kita ada. Abahmu ada mu makna lain, ada Tuhan makna lain. Nah. Hai, bergerak tunggu. Ha, tu jaga-jaga deh. Wajib dan wajib atas yang pandai. Wajib atas orang hok ngaji, ya reti, ya paham, ya iktikad dalam hati dah. Wajib atas. Maksudnya wajib syarat lah. Syarat tekel atas orang hok pandai. Alim ulama, tutup guru, ustaz-ustaz ni syarat tekan di atas dia wajib. Ha. Atas yang pandai daripada kita, kita sini bukan kita, daripada alim ulama tu lah. Kita sini kena kepada eh tu lah. Ha. Wajib apa? Pa'i bagi wajib. Oleh bahawa mengajarkan orang-orang yang di dalam perintah kita. Mana orang-orang di dalam mas'ul kita. Tanggungjawab kita. Siapa tu orang-orang di dalam perintah kita? Seperti anak-anak kita dan isteri-isteri dan hamba-hamba sahaya dan khadam-khadam kita. Ha, itu. Ha, tapi balik dah zaman lo ni. Ustaz anak bini tak ada nak ngajar. Tak sungguh? Apa? Dah kalau ngajar anak bini bukan boleh boleh piti.
Ya ke hulu ke hilir gajah surah tu masjid ni pejabat ofis tu ofis ni nah yang mengajar orang apa mengajar orang lah orang we hola duit nah bini diri dia pula kena ngepar duit ke bini dia. Nah adik terbalik ni sebenarnya wajib atas tok guru kena mengajar bini anu nah tu tengok hamba-hamba saya tak ada dalam halannya. Maknanya orang-orang hak kerja pejabat kita ke dan khadam-khadam kita, pelayar-pelayar kita ke, ah, orang hak duduk di bawah mas'ul tanggungjawab kita, wajib atas kita kena mengajar. Kalau kita tu reti boleh mengajar. Tu dah. Tu gak hak ni beratlah. Sebab itulah buat pondok ni sebenarnya apa tujuannya? Tu supaya anak bini kita boleh mengaji jugalah sebenarnya. Sebabnya kalau untuk lelaki nak ajar anak bini ni banyak payah nak ngajar. Nak ngajar bini. Nah, ngajar boleh 2-3 minit dekat bini letak poho atas poho kita senyap. Ah pakai tutup kita. Wallahu a'lamu bissawab. Oh tak ada nak ngajar dah weh. Pahano anak kalau ngayuh dekat Allah manja gede-gedeklah. Sebab tu banyak tok guru dia tak boleh ajar anak dia sendiri. Dia ajar orang lain pandai, dia ajar anak sendiri jadi tak pandai. Nah, dia sendiri kena pergi atas anak dia mondok di pondok lain. Anak orang lain ngaji di pondok dia. Anak dia kena pergi ngaji di pondok lain. Apa? Memang dia gitu sunnatullah. Oh, pelik sungguh. Tu. Tapi ala kuliahnya kita kena royak lah. Walaupun tidak mengajar dengan kita pun kena royak. Bila-bila duduk tidur ke, bila-bila duduk guling, duduk koyok buah ke, duduk cuci mulut, makan buah ke apa. Kena royak ke bini kita. Eh, nah, makmumnya rektor ni. Ah jenis panggil lagu tu kalau hak lama dah nikah nak. Ah kalau hak baru nikah kak, sayang, baby, love you lah. Hang panggil lah nak panggil binatang apa pun. Nah, tapi kena wayak. Nah, Tuhan kita mesti ada. Tak ada Tuhan kita tak boleh terima dengan kepala otak kita. Mu kena fikir, mu tengok langit bumi ni, mu tengok dirimu sendiri, nah. Tak ke ada dirimu kalau tak ada orang mengada. Kena wayak, kena mengajar. Biar tak buka kitab pun. Biar dia tu reti daripada kita. Lepas tu dia nak tambah lagi ilmu ke berapa, dia pergi mengaji dengan tutup guru lain, tak ada hal. Yang penting, tanggungjawab kita tu kena kena bayar. Gitu. Kalau tidak, tak lepas tanggungjawab. Wajib atas kita. Demikian lagi orang yang menuntuti belajar daripada kita. Lagu tu juga. Maknanya ada orang minta nak mengaji dengan kita. Haram kita tolak. Kalau bak ilmu, fardu ain. Seumpama ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Orang mari ketuk pintu rumah kita, tok guru, kita nak mengaji tauhid ni kita jahil, tak reti, tak kenal Tuhan. Tak tahu gapo sekarang kita muktaqadat, benda-benda hak wajib kita kena pegang dalam hati kita dalam agama Islam ni. Kalau dia kata, ha, tak usah mengaji orang lain. Artinya dia kitman menyembunyikan ilmu. Ha, akhirat esok Tuhan akan gemak, Tuhan akan panah dengan tali kengkang api neraka di mulut dia. Nah dah. Ah tu bahaya tu. Jangan. Sebab apa? Sebab ilmu ni wajib kena sapa. Baliru anni walau ayah. Maksud dalam tu. Ah tu kalau orang minta dengan dia nak mengaji, wajib dia kena mengajar. Ha gitu dah. Demikian lagi lagu tu juga. Apa makna lagu tu juga? Wajib atas orang hak pandai kena mengajar orang yang menuntuti, orang yang minta nak mengaji maknanya. Orang yang menuntuti mana orang yang minta nak belajar daripada kita. Wajib kita kena mengajar. Haram kita tolak. Ha, eh, ni ngaji ni cari orang lain, cari tu ulai lah buat lolok warok. Nah, saya tak pandai tawaduk. Kata tawaduk tu bodoh dia panggil gitu. Dia ni. Oh, saya tak pandai. Tak tepat dia panggil tawaduk tak tepat. Nah, al-haya'u minal iman, betul sungguh. Malu tu bagi daripada iman. Tapi malu apa? Malu dalam perkara maksiat. Tapi kalau orang suruh mengajar benda hak fardu ain, jangan malu. Wajib kita kena mengajar. Jangan segar saya, eh saya tak nak lah, saya malu lah. Oh, berat mu gitu. Ngaji pondok apa? Aku. Ha tu. Sebab tu ambo marah benar pelajar-pelajar kalau mengaji pondok, tak ada matlamat. Ngaji sekolah sembang, ngapa tiap-tiap hari, pagi petang, siang malam, lalas sekali balik. Nuh. Suruh ke Haji Syari duk mengajar. Nah, Wahizam lepak terserah bapak tu mengajar. Kita duk ngapa sekolah sembang mengaji kok, eh? Pas kita tu kita ni nak boleh kalau lulus. Setahun ke setahun ke esok ke Senin, payah tiba-tiba habis ngaji, duduk senyap dalam rumah takut orang kapur tak panggil pergi mengajar.
tak halal ilmu lagu tu. Tak halal ilmu lagu tu. Sahlah lihat sini. Tak boleh itu, tak boleh. Nah. Waliyunziru qawmahum iza raja'u ilaihim. Kurang sebut dah. Dia tafaqahu fiddin. Waliyunziru qawmahum iza raja'u ilaihim. Itu. Satu. Habis. Nak berhenti mana ni? Sudahlah. Pukul 9 lebih dah ni. Dengan jalan tafsir. Ha. Mengajar. Dua-dua dah. Nak aluk dua-dua. Belajar dan mengajar tak dia tu? Belajar bagi orang yang tak mengerti. Mengajar bagi orang yang pandai. Mengajar dan belajar dia tu dengan jalan tafsir. Apa tafsir? Curai satu-satu. Ha. So, sebutik-sebutik. Tak boleh dengan secara borong itu tak boleh. Wajib kena belajar sebutik-sebutik. Satu-satu. Satu demi satu. Itu mana? Tafsir. Curai satu-satu. Curai ni mana? Plek-ik, hurai. Nah, boleh berlaku nak guna tu. Tengok plek-ik mana? Lumak. Haa, apa? Detail. Haa, tu sedap. Detail satu-satu. Haa, tu. Curai satu-satu mana? Detail satu-satu. Pada sekalian itu 20 perkara. Kita putih situ dulu lah weh. Tak agak dah kalau kita gi lagi tak ada pak notah ni. Nampaknya berhenti tidak stesen juga. Kita berhenti dengan jalan tafsir eh. Di situ. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar. وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Para hadirin ibu-ibu ayah-ayah, sekarang ni projek pondok kita tu sedang berjalan lah. Progresnya sedang berjalan, masih lagi dalam proses untuk memperbetulkan tanah dan buat jalan, buat longkang dan sebagainya. Jadi masih lagi orang panggil memerlukan banyak lagi lah sumbangan-sumbangan. Jadi hambanya berharap ibu-ibu ayah-ayah teruskan berwakaf. Karena mana-mana orang yang berwakaf ni hamba tidak putus-putus doa. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, mati dalam iman dan Islam, masuk syurga bighairi hisab aw hisaban yasira. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.